semangat ya, puasa sudah memasuki ini minggu terakhir ya, betul nggak sih? Iya gitu ya, semangat puasanya buat yang menjalankan ibadah puasa. Saya Kak Rose, hari ini menemani Anda di acara Ruby No Secret. Sama Daniel tentunya menemani kita hari ini juga, dan beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Kita mojok dulu yuk Senin-Senin ini, membahas apa sih yang masih menjadi perhatian publik, ramai menuai pro dan kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih ya, masih sorotan publik itu mengenai kerugian negara, kerugian penerimaan negara senilai 271 triliun itu ya, yang melibatkan salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi. Benar ya, Sandra Dewi ya, depannya Sandra Dewi ya. Kenapa aku bilang ini salah satunya? Karena kan sebenarnya kayaknya banyak deh ya yang terlibat harusnya, ya gak sih? Dan ya karena ini suaminya public figure, maka dia yang menjadi sorotan gitu ya. Salah satu yang menjadi sorotan itu terkait mobil yang inisialnya Rolls Royce yang menjadi kado ulang tahunnya Sandra Dewi pada Agustus kemarin, ulang tahun ke-40. Nah ini Rolls Royce itu custom gitu ya, pokoknya interiornya kayaknya di custom gitu, soalnya spesial for SDW gitu. Nah ini kalau menurut keterangannya, ya ini keterangan aku baca dulu nih, ada keterangan Rolls Royce ini adalah buatan tahun berapa sih? 2013 ya kan. Nah ini untuk informasi aja ya, gak semua orang, walaupun semua orang bisa beli, tapi gak semua orang bisa beli Rolls Royce gitu setahu aku ya. Karena dari perusahaannya sendiri itu akan menelisik siapa yang beli ini, dia kaya beneran atau enggak gitu ya kan. Pokoknya gitu deh, dilihat dulu nih ya kan. Nah jadi ini walaupun tahun 2013 tapi harganya enggak kaleng-kaleng ya. Harganya itu aslinya 5 miliar tapi karena pajak dan lain-lain jadi 25 miliar. Gimana harganya 5 miliar tapi karena pajak jadi 25 miliar? Ah gimana? Pajaknya berapa kali lipat itu ya? Iya. Coba kita lihat nih mobilnya ya, Phantom Extended Wheelbase 6,7L 24 billion. Expected price in Jakarta 6 billion. Ini apa sih DB? Oh DP-nya. Salah harga DP-nya 6 miliar gitu. DP-nya 6 miliar tapi sama pajak dan lain-lain jadi total harganya 25. Salah, mohon maaf aku salah ya, mohon maaf ya. Ini hanya DP-nya doang yang 5 miliar. Cicilannya ini ya 564 juta per bulan selama 3 tahun. Iya, oke. Ya ini kenapa menjadi sorotan, kan biasa suami beliin kado buat istrinya ya, dan bahkan itu memang seharusnya begitu. Ya. Iya, terus kado istri terus begitu. Yang menjadi masalah adalah karena suaminya lagi terkena kasus, ini mobil biasa netizen iseng ngecek nomor platnya, ternyata belum bayar pajak. Ya padahal sih sebenarnya pajaknya harusnya cuma Maret doang ini kan? Maret ini kan atau Maret tahun lalu? Maret tahun ini, kan Maret baru kemarin, ini baru 1 April ya kan? Iya, harusnya jatuh pajaknya itu tanggal 4 tapi belum kebayar. Pajaknya 100 juta aja. Ya kan lagi pusing dia banyak yang harus dipikirin. Jadi mana tahu lah tuh pajak jatuh tempo. Kenapa lagi jatuh temponya bulan-bulan Maret ya kan? Iya. Nih coba kita lihat lah. Ya, tapi ini momen pada saat itu momen bahagia buat Sandra Dewi ya. Ada detik-detik ketika dia dapat surprise mobil Rolls Royce ini. Ini netizen deh kayaknya senang banget gitu atas lagi Sandra Dewi lagi susah ya. Jadi deh foto-fotonya ya. Kita lagi kita juga pernah naik Rolls Royce kan gak sih? Pernah. Aku pernah. Pinjam, tapi pinjam ya untuk hobi bibinya ulang tahun Rumpi yang berapa tuh, tahun yang lalu ya, tahun lalu. Tahun lalunya lagi, ya kan? Tahun ini kan kita syutingnya di luar negeri ya kan. Tahun kemarin kita naik Mercy ya kan. Tahun lalunya lagi kita naik Rolls Royce gitu. Nggak harus punya kalau untuk naik ya kan. Komentar netizen juga kita baca bunyinya adalah, Harvey punya dua Rolls Royce. Hah? Dua? Oh dua Rolls Royce-nya harganya 20 dan 24 miliar. Itu benar tuh. Yang mahal dikasih ke istrinya. Yang murah dia pakai sendiri. Yang lebih murah maksudnya. Kayak yang berikutnya.
Cinderella pun tiba dengan uang negara. Yang berikutnya adalah komentar, besok kita lebaran ke rumah milik bersama enggak? Boleh Sandra Dewi aja yang menikmati, gini kalimatnya yang benar ya. Besok kita lebaran ke rumah milik bersama, enggak boleh Sandra Dewi aja yang menikmatinya. Mobilnya buat mudik bersama, jetnya buat keliling dunia bersama juga katanya gitu. Ini karena mereka menganggap, ya karena kan keterangannya itu adalah terlibat kasus korupsi. Padahal kan sebenarnya agak rumit lah itu pokoknya terkait, ya mungkin korupsi ya. Tapi yang korupsi, nama-namanya itu kan tidak terpampang dengan terekspos karena mereka bukan public figure. Tapi ya kalau memang ini adalah banyak kaitannya, harusnya semuanya juga mendapatkan sanksi yang sama dong gitu ya. Kasih ya gitu. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Bayu Oktara, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bayu Oktara, aktor sekaligus presenter kelahiran 1978 yang memerankan karakter Gusti dalam sitkom OB ini merupakan anggota Three Speakers yang dibentuk sejak 2016 bersama Hilbram Dunar dan Uli Herdiansyah. Pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini kemarin berduka lantaran Hilbram Dunar meninggal dunia di usia 48 tahun karena mengidap kanker usus besar stadium 4 sejak Oktober 2023. Bayu yang ikut memakamkan Hilbram ini terakhir bertemu seminggu lalu di rumah sakit dan mengaku dititipi pesan untuk menjaga istri dan anak-anak Hilbram. Bayu yang menikah dengan Elsie Adianti pada 2013 dan dikaruniai putri kembar serta seorang putri dari pernikahan sebelumnya ini mengaku anak-anaknya sudah tidak mau diantar sampai depan kelas karena malu. Juni lalu, Bayu juga memposting kelak akan menjadi mertua yang galak, judes, dan ribet supaya menantunya berpikir 100.000 kali kalau mau menambah mertua. Seperti apa kenangan Bayu Oktara dengan Hilbram Dunar? Dan benarkah Bayu sangat posesif terhadap anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Bayu Oktara. Hai Bayu, terima kasih sudah berkenan hadir di sini hari ini. Terima kasih. Hari ini kita sama-sama akan mengenang sahabat kita, yaitu Hilbram Dunar yang meninggal kemarin ya, di usia 48 tahun karena penyakit kanker yang diderita gitu ya. Ini kalau buat aku sih, aku cukup kaget karena terakhir lihat sesudah kemo tuh dia masih bikin public speaking lewat Zoom, iya, gitu. Dia masih semangatnya kan luar biasa walaupun badannya udah ukurannya mengecil ya. Mengecil dengan cepat sekali ya. Kurus banget, tapi tetap ngajar online, offline juga loh. Oh, offline juga offline masih ada? Juga, masih ada, masih keluar kota malah. Iya? Iya, jadi memang sebenarnya semangatnya masih ada, udah gitu badannya waktu kemo itu sempat membaik, tapi memang belum normal. Belum pulih banget ya. Ini postingannya Bayu Oktara dan ini ada banyak sekali teman-teman artis juga yang merasa kehilangan dan menyampaikan ungkapan dukanya ya. Ketika Hilbram Dunar difonis kanker stadium 4, Bayu Oktara dia titip pesan jaga istri dan anaknya. Ini coba kita lihat postingannya Bayu Oktara saat di pemakaman kemarin gitu ya. Till we meet again brother, ada Uli Herdinansyah juga posting, ada banyak sekali gitu ya. Seperti kita lihat sejenak seperti apa suasana di pemakaman kemarin berikut ini. Ramadan, insya Allah almarhum Husnul Khotimah. Amin. Dengan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Papa nggak usah khawatir sama Mama sama Fia. Itu aku bisa jagain mereka. Oh, Papa tenang aja. Papa udah nggak sakit lagi sama terpisah. Itu ya anaknya udah gede-gede. Iya, anak pertamanya Ranu dan kemarin Ranu yang menjadi imam sholat jenazah. Insya Allah. Kamu masih banyak berkomunikasi di saat-saat terakhir almarhum? Iya, seminggu sebelum kemarin, sebelum meninggal. Mau ketemu, datang ke rumah. Terus dapat kabar dari Denny, istrinya kalau masuk ke UGD. Jadi aku nyusul ke UGD. Di situ karena nafasnya sesak, ada cairan di paru-parunya. Tapi masih
bisa ngobrol di UGD, waktu kita dia lagi nunggu kamar gitu ya, kita tinggal berdua gitu, kita ngobrol. Terus yang lebih banyak dia lakuin ya dia nanya kabar aku gitu. Ya, abis itu dia nggak tahu sih kalau sakit, bah, sakit banget itu dia bilang. Terus tapi gue udah ikhlas. Ya, Denny baik banget istrinya. Ya, titip Denny, dia bilang gitu. Sama semua orang, sama teman-temannya juga dia bilang titip Denny karena emang Denny kan 24 jam nih istrinya yang nemenin dan ngurus dia gitu. Nemenin ngigo-ngigonya, sakit-sakitnya, teriak-teriaknya gitu. Dan dia ketahuan sakit itu sekitar bulan Oktober, November. Dari Oktober, Oktober pertengahan. Sebelum dia ulang tahun. Betul, sebelum ulang tahun. Dia kan tengah 30 kan ya. Scorpio sama kamu. Dia waktu tanggal 16-an kalau gak salah, kita masih ada kegiatan bareng. Terus pulang dari situ, dia nggak, kalau nggak salah hari itu atau besoknya periksa ke dokter karena memang di hari ada kegiatan itu dia udah mulai keganggu. Sakit nyender apa sih? Di bagian perut. Dari dulu kan memang sering ada katanya mah lah atau nggak asam lambung, asam lambung gitu ya. Cuma mungkin nggak diperiksa serius. Jadi begitu diperiksa, this is not good kata dokter. Ini ceritanya Hilbram. Terus diperiksa endoskopi dan lain-lain, USG dan lain-lain, baru diketahui bahwa itu udah begitu diverifikasi sama dokter kankernya, ya benar stadium 4. Kaget juga, kita semua teman-teman kaget karena kok nggak ada tahapannya, tiba-tiba langsung stadium 4. Dan dia juga yang paling kaget pasti. Ya di memasuki tahun 2024 di akhir tahun 2023 gitu ya, Marun juga sempat membuat postingan gitu di situ badannya udah kurus banget dan itu postingan juga sempat viral gitu ya bahwa ya dia ikhlas dengan kabar sakitnya gitu ya, menjalani. Dia cukup ikhlas untuk menjalani proses pengobatannya, ribetnya, sakitnya, walaupun sakit banget gitu ya. Badannya habis, tapi dia bilang sih, ini nih, di waktu ketemu di UGD itu, seminggu sebelum meninggal. Ini nih, habis banget nih, badan gue malas ngeliat di kaca. Ya, aku bilang, enggak usah lah, enggak usah ngaca, ngapain lo ngaca, mau ngapain sih. Tetaplah Hilbram yang ingin kelihatan baik dan sempurna di depan teman-temannya gitu. Makanya postingan-postingan terakhirnya itu adalah video-video lama yang memberikan motivasi sharing mengenai public speaking gitu. Iya, itu dia. Yang benar-benar jadi inspirasi adalah memang dia kan suka berbagi tuh. Bahkan dia punya istilah sedekah ilmu lah, apalah. Dia bikin konten di sosial media, semua gaya public speaking, komunikasi, ya dia lakuin aja gitu. Dan itu yang bikin dia semangat waktu menjalani proses kemonya. Video-video lama dia karena naikin. Dia masih bisa berbagi. Betul, dia upload, dia sebar, masih bisa dia sedekah share. Ilmu itu. Itu dia. Jadi itu pembicaraan kalian terakhir? Iya, pembicaraan terakhir yaitu proses pengobatannya dia ikhlas. Tapi memang dia pikir, nanti Denny gimana ya, gue pikir ini, pikir itu, anak-anak gimana. Terus saya bilang, ya lo kalau ikhlas, ikhlasnya itu pikiran juga harus ikhlas. Biar fokus sama pengobatan, lo gak perlu khawatirin yang lain-lain. Udah banyak yang sayang, yang bantu dan siap ada buat keluarga lo, udahlah. Sekarang itu fokus dulu, cuma ya memang dia, ya benar ya. Terus kita janji kan, ada janji. Ya kan kita temenin sama Hilbram udah cukup lama ya, more than 20 years, I guess 24, 25 years. 25 tahun kerja bareng, bandel bareng, sampai terakhir tuh kita mau, yuk kita mau bareng Hilbram. Gue bilang gitu, kita mau bareng. Makanya pas hari itu, dia bilang tuh pas seminggu sebelum, Mami mau umroh bareng Bayu. Iya. Mau umroh bareng? Iya dong, ayo, ya makanya semoga Hilbram. Kita lihat ini kompilasi perjalanan
Bayu Oktara, Uli Herdinansyah, dan almarhum Hilbram Dunar yang tergabung dalam Three Speakers berikut ini. Bayu, Uli, dan Hilbram dari Three Speakers. Dia itu memang gitu ya, lucu gitu. Ya, selalu berusaha jadi sosok yang menyenangkan buat siapapun kan. Makanya dia seolah-olah kayak kalau kita pikir-pikir, mungkin sahabatnya kayak beberapa, tapi semua merasa dekat sama dia. Iya. Karena dia bisa selalu ada dan selalu ada bahan obrolan. Iya. Dan selalu menyenangkan buat semua orang. Iya. Gitu. Itu Masya Allah ya, kemarin tuh banyak yang memberikan kesaksian, oh, dia adalah teman yang baik, orang yang baik, yang aku aja sampai ingat, oh dia tuh deket sama ini, oh dia tuh berteman sama itu, banyak sekali temannya. Iya, kita juga gitu banyak ya, yang baru tahu, oh kenal, oh teman. Bahkan kemarin juga Pak Anies Baswedan dan ibu juga. Betul, betul, beliau datang karena beberapa kegiatan Ibu Ferry, nah itu dia lagi, kegiatan Sodako Ilmu itu. Jadi si Ilbram itu membagikan kemampuan public speakingnya buat ilmu, buat ibu-ibu PKK. Betul, ibu-ibu PKK waktu itu, waktu masih bertugas di Jakarta, Ibu Ferry dan Pak Anies, Ibu Ferry punya ibu-ibu kota awards, nah itu dilatih public speakingnya sama Hilbram. Itu sedekah ilmunya. Itu sedekah ilmunya, Hilbram. Ya. Ini postingan. Ini harus ngetek postingan sendiri nih. Oh kemarin ya, ini. Iya, yeah, ini juga teman lama sekali. Less on Production. Itu didirikan bersama almarhum. Ya, yeah. Kita punya mimpi waktu itu punya, bisa bikin acara sendiri gitu. Walaupun pada kenyataannya ya susah karena kita butuh duit. Iya. Jadi kita perlu bikin acara yang bisa kita jual juga. Lebih banyak squash barengnya waktu itu ya. Olahraga. Aduh. Ya. Siapa yang mau nanya itu coba sosok almarhum di mata kamu. Aku nanya karena kan waktu kita sering ketemu olahraga di Kemang kan udah punya lights on tuh. Iya. Di mata Penny sendiri. Dia tuh teman yang amat sangat baik gitu ya. Entengan dia kalau membantu orang tuh benar-benar entengan, enggak pernah marah, enggak pernah ada, enggak pernah marah. Aku ingat dulu pertama kali pertemuan sama Hilbram ya, kita sama-sama host quiz waktu itu Formula 1. Aku baru pertama kali ketemu sama dia. Kan orangnya semangat banget gitu. Dan aku kayak yang siapa sih dia semangat. Terus dia minta nomor telepon gitu. Terus aku gak tahu gimana ceritanya, pokoknya aku kasih tahu nomor telepon tapi dia nyatetnya satu nomor salah gitu. Terus abis itu minggu depannya kita ketemu lagi. Terus dia gini, lu kasih gue nomor telepon salah lu ya sengaja. Oh, padahal dia yang nyatet yang salah. Aku gak tahu apa dia. Pokoknya, tapi dia gak marah gitu, masih tetap. Nah abis dari situ tuh kita selalu bareng ya, bawain acara Formula 1. Bawain acara bola bareng, Reno, dia orangnya selalu bersemangat banget, semangat banget gitu. Bahkan, semangat, betul. Bahkan ya kalau kita ketemu sering celah-celahan. Dia nulis buku tentang cinta ya. Iya, yang quotes itu juga quotes, rasa gitu dari kata. Iya. Itu yang aku sering godain. Dan ya, kemarin setiap kali ketemu sama teman-teman gitu ya, ada Bung Arief Kurniawan, wartawan olahraga, dan juga teman-teman pencinta Formula One. Setiap kali kita ngobrol mengenang almarhum, aduh saya nggak tahan untuk nangis, karena saya sedih karena nggak sempat lagi ngobrol banyak, akan sangat banyak kenangan gitu bersama almarhum. Orang yang sangat baik sekali. Iya. Orang yang baik, yang selalu ada, dan gak pernah nolak kalau dimintain tolong,
dan bisa ngasih motivasi, teman curhat diskusi yang baik, yang menyenangkan. Bahkan dia kalau buat aku teman yang bisa marahin gue gitu. Iya. Gimana sih lo? Gini. Wah, ini dong. Apa sih apa? Ya, wah. Ini gak pernah ada marah-marahnya gitu kalau kita bercanda ya. Aku enggak. Bisa ceritain rahasia yang aneh ke dia dan dia juga cerita. Bener. Ya, ya apalagi aku sama Uli, sama Hilbram, kita kerja bareng bikin Three Speakers ini. Mm-hmm. Udah bener-bener yang gak pakai gue bisa ngomong sama lo apa aja. Terus gue bisa, kalaupun lo tersinggung ya gue masa bodoh. Dan ya udah, kita gitu aja. Dan bisa udah sesantai itu bertiga. Ya, dan Hilbram dan Denny ya, kita kenal juga dari sebelum mereka menikah. Oh, all the drama, you know, everything. All the drama. Oh, oke. Okay. Oh, Denny dan anak-anak, doa kita selalu. Amin. Untuk kalian, butuh apapun, dan bisa hubungin semua sahabat-sahabat almarhum. Dan permintaan terakhir, harapan terakhir almarhum untuk bisa umroh bareng. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Kita bisa badal umroh kan? Bisa sama keluarganya, buat insya almarhum, insya Allah sama keluarganya. Yang jelas banyak yang sayang sama Bu Dede, sama Ranu, sama Fia. Dan ini bukti kemarin teman-temannya juga selalu siap dan sayang sama Hilbram dan keluarga. Mohon didoain teman-teman semuanya dan dimaafin semua salah almarhum. Nah, yuk nanti kita ngobrol lagi. Ya. Ada Fitri Kartina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Fitri Karlina, pedangdut asal Banyuwangi kelahiran 1987 yang mengawali karir menjadi penyanyi dangdut profesional sejak SMP ini mempopulerkan lagu ABG Tua pada 2012. Fitri yang menikah dengan pilot bernama Hendra Sumendap pada 2014 ini menjalani tahun pertamanya puasa tanpa suami karena sedang bertugas di Doha. Saat sedang makan bersama keluarga, Fitri mengaku menangis karena mengingat sedang menjalankan hubungan jarak jauh, namun sang suami tidak mengizinkan Fitri menyusul ke Doha dan berpergian naik taksi bila sendiri. Fitri yang merupakan anggota komunitas istri pilot bersama almarhumah Stevie Agnesia, istri seorang pilot bernama Anggi Pratama dan selebgram yang meninggal dunia pada 21 Maret ini datang ke acara 3 harian tahlilannya untuk menyemangati Anggi. Benarkah Fitri rela bolak-balik Doha Indonesia demi bisa memasak untuk suaminya? Dan seperti apa sosok almarhumah Stevie Agnesia di mata Fitri Karlina? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.